Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Aceh Barat atau yang mewakilinya, yang saya hormati Ketua Stain Tengku Dirunding Molabo, para pimpinan Stain Molabo yang saya hormati, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya yang saya hormati, Bapak Danrem atau yang mewakilinya yang saya hormati, Rektor Universitas Tengku Umar yang saya hormati, para pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Molaboh yang saya hormati, para pendiri pelopor baik itu Stain maupun yang sebelumnya yaitu STIT atau STAI Tengku Dirundeng yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua atau wali dari mahasiswa yang berbahagia, para wisudawan, wisudawati yang saya hormati, dan tentu saja hari ini sangat berbahagia hadir dan melaksanakan wisuda yang kedua untuk Stain. Sedangkan untuk STIT dan sebelumnya itu yang ke-24 kata Pak Ketua tadi. Pertama-tama patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini menjelang siang kita diberi kesempatan untuk hadir di sini melaksanakan wisuda sarjana Stain Tengku di Runding. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Saya pribadi dan selaku direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam sangat berterima kasih atas undangan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Stain Molabo untuk hadir di sini sekaligus menyaksikan wisuda sarjana Stain Tengku Dirunding. Ini adalah kesempatan saya yang pertama kali hadir di Molabo, dan tentu saja ini merupakan kesan saya yang tentu saja sangat bahagia, sangat senang karena bisa mengunjungi dan bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Tadi malam juga sudah bertemu dengan Bapak Bupati dalam rangka pelantikan Ketua ICMI yang kebetulan juga adalah Bapak Ketua Stain sendiri. Selamat, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu,
wisudawan wisudawati yang berbahagia. Tentu saja kalau kita lihat perkembangan ilmu dalam Islam itu berbeda dengan perkembangan ilmu di dunia lain. Kita lihat umpamanya dari beberapa ayat saja di dalam Al-Quran, tetapi dampaknya luar biasa. Dan dampak ini luar biasanya tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari kualitas itu sendiri. Coba bisa enggak dibayangkan atau diimajinasikan oleh kita semua? Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat turun pertama kali. Ini menandakan satu semangat, spirit keilmuan yang ditekankan oleh Islam. Iqra itu adalah simbol ilmu, itulah Iqra itu. Dan ilmu apa saja termasuk ilmu modern sekalipun itu mulai dari Iqra itu. Mulai dari membaca. Membaca dalam hal ini tidak hanya membaca dalam bentuk buku saja, tapi itu kalau kita ambil atau kita berikan mazid tiga huruf, sulasi istilahnya, maka alif sinta, maka menjadi istiqra. Iya kan? Istiqra. Apa maknanya istiqra itu? Istiqra itu meneliti secara induktif dari hal-hal yang kecil untuk mendapatkan teori besar. Itu istiqra. Ya, istiqra. Tradisi ilmiah itu dibangun dari penelitian yang kecil-kecil untuk mendapatkan teori besar. Gak mungkin umpamanya kita langsung jumping to the conclusion. Gak mungkin, impossible. Kita mendapatkan teori ilmu itu karena ya rajin meneliti. Itu objek penelitian itu banyak sekali. Ada di laboratorium, masyarakat itu sendiri, kemudian buku dan lain sebagainya. Coba lihat salah satu buktinya, yaitu kaidah usuliyah. Itu kan teori dari istiqra, dari induktif. Apa itu? Al aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalil alal ibaha. Kan dalil kaidah, kaidah usuliyah. Ini munculnya dari mana itu, bapak-bapak, ibu-ibu? Ini wisudawan. Tahu enggak itu, kaidah usuliyah itu? Itu karena ada penelitian dari ulama besar kita seperti Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Muncullah satu kaidah itu. Dia menulis buku. Maka ada kaidahnya tadi, al aslu fil amri lil wujub illa ma dallad dalil alal ibaha. Munculnya dari mana? Dari ayat-ayat Al-Quran yang bertebaran di Al-Quran itu sendiri. Apa itu? Di dalam Al-Quran kan ditulis, disebutkan, aqimus shalah wa atu zakah. Aqimus shalah wa atu zakah. Itu banyak bertebaran. Ada enggak kutiba alaikumus shalah dalam Al-Quran? Enggak ada. Yang ada apa?
kutiba alaikum siam yang ada, diwajibkan siam itu betul, itu lebih letterlex daripada sholat. Sholat kan aqimus sholat, perintah aqimus sholat wa atuz zakah. Nah, tapi karena banyak dan sering disebut oleh Allah sehingga diikat dalam satu kaidah yang umum, muncullah kaidah tadi yang bernama al aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalil alal ibahah. Nah, kaidah ini adalah teori. Nah, ilmu pengetahuan juga begitu, ilmu pengetahuan modern juga begitu. Munculnya teori itu dari sana. Cobalah Newton umpamanya menemukan teori gravitasi. Ya kan ada peristiwa-peristiwa kecil yang muncul. Peristiwa itu muncul sudah dari zaman Nabi Adam, tapi yang menemukannya itu adalah Newton. Apa itu? Apel jatuh dari atas ke bawah. Barang jatuh dari atas ke bawah. Itu sudah dari zaman Nabi Adam. Tapi yang kemudian menteorikannya itu siapa? Yang menteorikannya itu adalah Newton itu. Sehingga muncullah sebuah teori yang dinamakan gravitasi. Hukum gravitasi. Hukum gravitasi ini adalah awal dari ilmu modern sekarang dan teknologi, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu. Dengan gravitasi itu bisa diukur berapa berat benda, berapa berat jenisnya. Kemudian kalau benda itu seberat katakanlah 20 ton, bisa enggak dilawan gravitasi itu? Ternyata bisa. Bisa dilawan. Dengan apa? Dengan mesin superjet dan jumbo itu. Dikasih sayap, kemudian dikasih mesin, diputer itu mesinnya, terbang dia. Beratnya yang diangkat itu melawan gravitasi tadi jauh lebih berat, yaitu sekitar kalau ATR itu berapa itu? 20 ton ada itu. Apalagi jumbo jet 380 itu tingkat 2 dari depan sampai ke belakang. Isinya 800 orang. Bagaimana itu? Membayangkan dengan akal sederhana kita nggak bisa itu. Tapi dengan ditemukannya teori gravitasi tadi, itu teknologi berkembang, transportasi terjadi revolusi besar-besaran. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, wisudawan, wisudawati, bahwa ilmu itu sangat penting. Dan dari ilmu itulah kita bisa menjadi bangga, menjadi hebat, dan begitu juga teknologi itu mengikuti ilmu tadi. Teori tadi dari ilmu munculnya, dari penelitian munculnya. Teknologi kemudian mengikuti ilmu itu juga dari grand teori tadi, dari gravitasi tadi. Nah, atas dasar itulah pada kesempatan ini saudara-saudara terutama yang di wisuda itu untuk bertekad mengembangkan ilmu tersebut. Ilmu itu enggak ada batasnya. Boundless gitu. Artinya tidak ada berbatas dia. Cari dia sampai ke mana saja. S1 sekarang itu benar, Anda sudah selamat dan sudah mendapatkan gelar kesarjanaan S1. Tetapi S1 belum cukup. Harus ditambah lagi ilmunya. S2, S3, dan bahkan kalau dapat menjadi profesor. Dalam dunia pendidikan ini, ada dua jalur utama. Ada dua jalur utama minimal. Sebenarnya bisa tiga juga. Satu yang dinamakan jalur akademik.